Halo teman-teman YouTube, ketemu lagi. Kali ini saya punya device baru, yaitu Redmi 6A. Saya beli dari garansi distributor, dapat warna oranye versi global. Ini dia fitur-fitur di dalamnya. Ukuran 5,545, HD Plus, 18:9 full screen display, prosesor quad core 12 nano teknologi, yaitu dari MediaTek Helio A22, baterai 3000 mAh dengan kamera 13 megapiksel. Oh iya, 13 megapiksel ini adalah kamera belakangnya dengan ukuran f2.2. Oke, kita lihat aja ini kondisinya masih cek semua, kita unboxing aja. Ya, ini dia yang ada di dalamnya. Setelah kita buka tadi, ada garansi dari Blast, ada manual, ini dia handphonenya warna hitam, ini kameranya 13 megapiksel, flash kamera, speaker, masih USB, Type B, tombol volume on off, tombol power. Audio masih di depan, di atas, dan nggak ada ear blaster yang ciri khas dari Xiaomi. Oke, kita klentek dulu. Manual, kabel USB, charger, satu ampere. Kita set dulu. Ini dia. Jadi dual SIM tanpa hybrid. Bagus. Bagi yang kartunya banyak tidak usah bingung-bingung. Oke, ini dia, kita cek. Redmi 6A Android version versi 8 Oreo, ROM sudah global, jadi tidak perlu flash lagi karena bukan apa-apa lagi. Prosesor quad core, RAM 2GB, nah storage-nya yang free 8,5GB dari 16GB. Kita cek software versionnya.
Ini dia. Ini dia, kondisinya masih terkunci. Jadi perlu unlock kalau ingin unlock part loadernya supaya oprek-opreknya lebih mudah. Oke, ini kita coba kameranya. Ini hasilnya agak delay ya, lumayan jernih dan harga 1,3 jutaan penerus dari Redmi 5A. Video ini dia. Oh, ada image stabilisasinya, cukup bagus, keren. Dengan harga segini dapat IES, keren. Ya, fitur kamera untuk HP segini dapat watch balance, fokus, shutter speed 1/1000, 1500 sampai 1/2 second. Wah, cukup bagus lagi ini. Fokus, nah ini bisa ngambil foto efek bokeh bagi yang ingin. Nah ini dia. Ya, kita lihat, kita bisa melihat mengatur fokus dari kamera yang kita inginkan atau dari objek yang kita inginkan. Wah, cukup bagus ini ya. ISO-nya juga ada sampai 3200. Wah, bagus lagi ini. Fiturnya cukup menggembirakan dari kamera Redmi 6A ini. Wah, keren. Nilai plus untuk Redmi 6A. Bagus-bagus. Oh iya, Redmi 6A ini ditambahi dengan fitur Face Unlock. Face Unlock kita bisa buka pakai wajah kita. Ini dia. Nah, kita bisa setting di sini untuk bukanya. Keren banget. Keren. Oke, teman-teman, itu impresi saya dari Redmi 6A. HP ini bagi saya cukup keren dengan harga 1.300.000 kalian di distributor. Ya, kita ketemu lagi di device yang lain dari unboxing berikutnya. Oke, makasih.